Ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengenalkan ekonomi hijau sukses berwirausaha. Pelatihan ekonomi kreatif ini digelar di Sleman, Yogyakarta. Angkring sasarengan Mas Sandi menjadi tema pengembangan basis ekonomi kreatif dan juga membangun jaringan bagi komunitas UMKM di Sleman, Yogyakarta. Untuk membangun perekonomian UMKM, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para pegiat UMKM untuk menjadi lebih berkembang, yakni dengan melakukan silaturahmi. Dengan silaturahmi, maka banyak manfaat yang akan didapat. Inilah yang disampaikan oleh Sandiaga Uno dalam pelatihan, pemasaran, dan juga permodalan kali ini. Sandiaga Uno juga menjelaskan pentingnya bergabung dengan jaringan desa wisata yang dikembangkan oleh Kemenparekraf untuk mendukung ekonomi daerah di desa wisata Sikuba Mendiro. Mendorong harus kolaborasi. Kalau satu desa sudah punya edukasi yang di bidang lingkungan, mungkin satu lagi edukasi di bidang teknologi yang lain. Jadi harapan saya bahwa desa wisata Sikuba Mendiro ini bisa menjadi bagian daripada jaring desa wisata kita, dan syukur-syukur tahun depan masuk ke 75 besar anugerah desa wisata.